Tuhzafunun wa hazumal tuzim. Tuhzafunun dibuang nun. Mim mudari'in likana mujazimin. Dibuang nun daripada fiil mudari' kana yang dijazamkan berarti bunyinya lam yaku. Nah, kan asalnya lam yakun ada nun. Tapi katanya sini tuh zafu. Dibuang nun 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 mim li daripada fi'il mudhari. Nah, nun mudhari dari kana yang munjazim yang dijazamkan. Wa huwa maltzima hasz dan itu tidak diwajibkan pembuangannya Hai wawah has maltuzima itu adalah pembuangan yang maltuzima tidak diwajib tidak diwajibkan inna juzimal fiul motoraumkana apabila juzima dijazamkan al fi'lul al-mudari'u fi'l fi mudhari' min kana dari kana kila maka dikatakan lam yakun wa'u-nya hilang asalnya yakun gitu wal aslu asalnya yakun fa hazafa al-jazimu ad-dhammata al allati al nun Jazim amil jazam itu hazafa membuang. mata domah alati ala nuni yang ada pada nu. Domahnya nunya, domahnya dibuang. Berdi yakun bunyinya itu. Fal takosa kinani maka ketemulah dua suku. Mana dua sukun itu? Al wau wan nunu wau dan nun. Fahuzifal wawu kemudian wawunya dibuang lil tiqa sakinain karena ketemunya dua sukun pasar lafzu maka lafaznya menjadi lam yakun wal kiasu kiasnya atau menurut aturan sebenarnya ya yuk tabo ayak tadi menuntut atau kias itu menuntut ya. Allah yuhzafa tidak dibuang daripadanya syai'un akharu sesuatu yang lain ba'da ba setelah itu. Artinya setelah dibuang dari domahnya, seharusnya tidak ada yang dibuang lagi. Hmm. Domah dibuang, eh waw dibuang dari pertama domah pada nun, buang. Terus yang kedua wawnya dibu, dibuang. Nah, sebenarnya ini udah kalau sudah ada yang dibuang, tadi itu udah usah seharusnya ada yang dibuang lagi. Nah, itu kiasnya. Menurut kias, kias itu yang tadi menuntut Allah yuzafat tidak ada yang dibuang minu daripadanya. Syai'un akharu sesuatu yang lain ba'da zalika setelah itu, setelah mau dibuang. Lakin tahu makan tetapi mereka para ulama hazafun nunah. Uh, membuang nun lagi gitu, ba'da zalika setelah itu takhfifan karena untuk memperingan bacaan takhfif likasratil amal karena terlalu banyak digunakan gitu kasratil amal terlalu banyak digunakan ini kata-kata kana, kana kana yakun 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 lam yakun itu supaya agak ringan itu dibuang aja katanya pakalu maka mereka mengatakan lam yaku wahwa hazfun jaizun dan itu adalah merupakan pembuangan yang di Bolehkan. la lazimun, ndak wa, ndak wajib gitu. Wa mazhabu dan menurut mazhab Imam Sibawaih dan ulama-ulama yang mengikuti beliau, wa man tabi'ahu, ya, ulama-ulama yang mengikuti beliau, an hadzihi an-nun sasungguhnya uh, nun ini la tuhzafu, tidak boleh dibuang inda mulaqa ketika bertemu dengan suku. Nah, nah kalau setelahnya nanti sukun. tidak boleh dibuang. Fala takulu makan tidak boleh mengatakan lam yakur rojulu ko iman. Harus nunnya tetap di sini berarti lam yakunir rojulu ko iman. Kenapa? Karena setelah nun itu yakun itu ada sukun yaitu a Halif. pada ar rojulu itu Halif itu ditung sukun. Nah, menurut si bawai di sini tidak boleh dibuang katanya itu. Menurut si bawai Berarti bunyinya harusnya lamnya kunir rojulu. Kenapa? Karena setelah nun itu ada sukun itu alif. Ya. Wajah zazalika yunusu. Oh, Imam Yunus membolehkan demikian itu katanya. asyazan dan sungguhnya dibaca. Tapi dalam keadaan syaz, ayat yang berbunyi. Lamnya kun lazina kafaru min ahlil kita diwal musyrik lam yakunir itu kalau dalam Al-Qur'an kan lam yakunir ladzina kafaru min ahlil kita diwal musyrikin Jadi ya nah, kan? ya nah, sini dibuang katanya nun. itu syaz wa amma iza laqat mutaharrikan adapun apabila nun itu lakot artinya bertemu dengan setelahnya itu mutaharikan huruf yang bahar harokat layak maka ada kemungkinannya atau layak artinya tidak sunyi sebenarnya. maka tidak sunyi atau dari kemungkinan gitu tidak sunyi dari kemungkinan imma ayyaku nazalikal mutaharriku dhamiran awla ya, nah, tidak menutup kemungkinan ada kalanya zalikal mutaharrik huruf yang berharokat setelahnya itu domiran mutasilan awla dhamir muttasil atau tidak Fa'inkana domiran mutasilan jika lau domir yang berharokat setelahnya itu adalah domiran mutasilan domir mutasil lam toh zafin nunu ittifakon tidak boleh dibuang nun ittifakon menurut kesepakatan ulama. Kakaulihi sallallahu alaihi wasallam seperti sabda rasulullah sallam li Umar kepada Umar radhiallahu ibn Siyad dalam masalah kasus Ibnu Siyad. Apa redaksinya? Iyakun hu. iya Iyakun hu falantusan la Wa illam yakun hu fala khayra laka fi qadlihi. Dan di sini iya kunhu. Ah. nunnya tetap ada, tidak mengatakan iya Kenapa? Karena setelahnya itu hu domir mot, Makanya tidak boleh dibuang nunnya kadanya itu. Fala ya juzu hazfun nuni. maka tidak boleh membuang nun. Fala takulu maka tidak boleh engkau mengatakan iya kuhu. Wa ilayaku hu tidak boleh. Wa ingkana gheramu dhamirin mutasilin. Dan jikalau itu bukan dhamir mutasil. Jazal hazfu boleh membuang. Wal isbatu dan boleh. Isbat menetapkannya. Nah, contohnya. Lam yakun zaidun ko. Iman. Ini dunia tetap. Walam yaku. Zaidun ko iman. Nurnya dibuang. Wa zahiru kalamil musanif dan zahir daripada pembahasan musanif ini Adnahu la farqa fi dzalika sesungguhnya tidak ada perbedaan dalam hal itu baina kana naqisati wa tamati antara kana yang naqis dengan kana yang ta. Wa qad dan sesungguhnya dibaca di dalam Al-Qur'an wa in taqu hasanatun yudha'ifha. Ini hasanatun punya kalau di hafaz hasanatan wa in taqu hasanatan yudha'ifha. Birofi hasanatun, ay hasanatin, dengan meropakan lapaz hasanatun, wahasfin nuni dan hasunun. Oh, kalau diropakan lapaz hasanatun, berarti wahadi tamah Berarti karena ini takut tadi itu berarti tamah, ya. tam yang tidak mencari khobar cukup banyak dan merpuknya atau failnya saja.